Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya sedikit review Joltif atau mini inverter ini untuk menghadapi musim penghujan ya bro, yang mana ketika musim penghujan biasanya listrik PLN itu sering padam, sehingga saya sedia payung sebelum hujan menyediakan mini inverter atau Joltif. Untuk Joltif ini sendiri adalah produk dari Master Wife Init, dan saya beli dengan harga 14.000 ya bro, sudah termasuk dengan sebuah lampunya, namun tidak termasuk fighting dan juga battery ya bro. Jadi 14.000 ini barangnya dapat satu buah Joltif dan sebuah lampu bro. Ini tentunya harga yang sangat-sangat murah ya bro, karena jika buat sendiri pun 14.000 itu tidak mungkin cukup ya bro, karena harga dioda per biji saja sudah berapa, dan belum lagi PCB dan komponen-komponen yang lain serta lampunya ini juga ya bro. Ini sangat-sangat murah bro. Oke, langsung saja. Di sini output dari sebentar. Saya order ada 3 buah ya bro. Oke, untuk lampunya ini sendiri kita dapat size 5 watt. Dan ini sangat-sangat kecil ya bro. Dan untuk rakitannya pun sangat rapi. Hanya segini saja. Namun powernya cukup cukup power. Oke, ini untuk kabel yang berwarna merah adalah kabel positif. Positif input. Inputnya sendiri ini bisa kita supply menggunakan input 3,7 volt, yakni baterai lithium atau baterai yang jenis tipe 18650. Kabel yang berwarna hitam ini adalah input negatif dari baterai. Dan kabel, dua-duanya kabel ini yang berwarna kuning, ini adalah outputnya. Dan untuk outputnya sendiri di sini sudah di set ke lampu yang akan dipakai ya bro, sehingga jika diganti dengan lampu yang lain ada kemungkinan denging atau berbunyi. Untuk hasil cahayanya itu sangat terang, bro. Ini dia hasil cahayanya. Saya menggunakan power bank di sini. Namun untuk tes durasi, saya belum tes durasi sesuai dengan keterangan yang tertera di deskripsi Shopee-nya Master Wife Init itu, lampu Joltif ini dengan lampu Luko, Lux, Lako, entah apa itu bacaannya, dengan Joltif yang sekecil ini dan sebuah baterai yang berkapasitas di 1000 mAh ke atas itu bisa bertahan hingga 8 jam ya bro. Untuk nyalanya sendiri ini cukup terang bro, itu dia cukup terang. Oke, ya sangat-sangat terang bro. Dengan harga segitu tentunya ini sangat-sangat murah bro, karena lampunya saja saya lihat di online shop itu sekitar di atas 8.000 ya bro. Jadi kalau kita kalkulasi Joltifnya saja ini tidak sampai 10.000, Joltifnya saja ini di bawah 10.000 bro. Karena ini dijual dengan harga 14.900, anggap saja 15.000.
Jika harga lampu ini satu buah lampu harganya 9.000, masih berarti harga ini sekitar 6.000-an saja, bro. Bagi kalian yang ingin order, silahkan cek linknya di deskripsi. Namun, stoknya itu sangat terbatas, bro. Sangat-sangat terbatas. Untuk produknya memang tidak perlu diragukan lagi. Produk-produk beliau itu memang sangat-sangat terang. Dan bagi kalian yang ingin merakit sendiri dan ingin belajar tentang Jultif, silahkan kalian cari di grup Facebook. Nama grupnya Jultif JT Modif. Sebentar. Oke. Bagi kalian yang ingin belajar banyak tentang Jultif, ingin merangkainya sendiri, silahkan kalian cari di grup. Ini dia grupnya, JM dalam kurung JT Modif. Yang mana di dalam grup ini semuanya membahas tentang Jultif. Isinya semuanya 99% adalah Jultif, selebihnya nggak tahu. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat, semoga cukup memberikan informasi untuk menghadapi musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemolah. Oke, pada video kali ini saya akan unboxing Jultif ya bro. Ya, ini lampu emergency nantinya. Karena ini sudah mendekati musim penghujan ya bro. Sehingga malas mau rakit sendiri. Akhirnya saya order yang sudah jadi. Ini adalah produk. Salah satu produk buatan Master Life Init ya. Harganya cukup murah. Nanti mungkin di antara kalian ada yang ingin beli juga. Nantinya link akan saya sertakan di deskripsi. Untuk spesifikasi harganya ada yang 8.000 ya bro hingga 14.000. Ada juga yang satu paket 50.000, itu tentunya non battery ya, hanya rangkaian JT saja. Sebentar. Ini 14.000 sudah termasuk dengan lampunya ya, bro. Sudah termasuk dengan lampu yang ini juga. Dan untuk rangkaiannya seperti ini dia. Ini dia sangat mungil sekali. Oke, untuk pengetesannya akan saya buat di video terpisah. Ini ada 3 biji ya bro. Jadi tinggal sediakan fighting dengan baterai. Oke, untuk ngetesnya di video selanjutnya ya.